Ya, silakan ibu.
today we have again been about a discussion about women's rights, this time about women's rights and education, and we are very proud to know her again. And she will be in the lead of the discussion, and I want to introduce our moderator of this afternoon here, Malcolm, and I give the floor to you. Thank you so much. Terima kasih atas kehadirannya beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini. Mungkin perlu saya jelaskan sedikit apa itu suara hati. Saya adalah founder dari Suara Hati. Suara Hati Project adalah suatu proyek untuk memberikan dukungan dan empati kepada perempuan korban kekerasan di seluruh Indonesia. Nah, melalui mediasi seni, kami menggabungkan antara musik, seni bertutur cerita, kemudian juga fotografi seperti yang ada di sini untuk bisa dibilang ini Suara Hati campaign, membuat para korban berani berbicara. Dan juga kami ingin meng-create awareness bahwa yang namanya kekerasan itu baik terhadap perempuan ataupun pada umumnya harus dihentikan. Di bulan Agustus nanti kami akan mengadakan juga fundraising yang sudah dimulai dari sekarang, di mana kami akan membuat Suara Hati State House dan juga kami mencari modal usaha untuk perempuan-perempuan korban kekerasan, di mana mereka akan dilatih, di training untuk menjadi seseorang yang mampu berkarya membuat sesuatu art craft misalnya. Kemudian nanti dari art craft tersebut Suara Hati akan menjadi penghubung, menghasilkan hasil, dan kemudian mereka itu mendapatkan uang dan 100% pure untuk para korban kekerasan. Nah, sebelum kita memulai talk show di sini, saya ingin memperlihatkan video campaign dari ke-60 public figure yang mendukung untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Mari kita simak. Tidak benar perempuan lemah ya, lemah atau tidak lemah itu soal bagaimana orang di hati. Bagi saya,
dan harus saling membantu. Ya. Kebutuhan zaman kita sekarang menuntut peran yang jauh lebih kompleks yang tidak bisa dipenuhi oleh oleh jawaban fisik saja. Sini yang bilang pembantu lemah. Saya lemah kalau saya nggak makan. Tapi kalau misalnya dikatakan pembantu lemah, karena mungkin perempuan itu nggak dianggap. Tadi kasih ruang, tadi kasih tempat. Yang dianggap perempuan itu cuma buat dikawinin, punya anak, ngurus rumah. No, sama sekali. Laki-laki bisa melahirkan? Enggak. Laki-laki bisa melakukan berbagai hal seperti dalam perempuan? Enggak. Jadi jangan teman-teman. Ya, itu dia 60 public figure yang mendukung aksi dari Suara Hati. Dan saya yakin teman-teman atau rekan-rekan yang hadir di sini juga, kenapa kita hadir bersama di sini, karena kita ingin menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Dan menurut saya ini, Mbak Livia boleh di situ tangannya dulu. Terima kasih, Mafa. Selamat siang, Ibu Bapak sekalian. Nama saya Livia Iskandar. Saya seorang psikolog yang mendirikan pusat pemulihan trauma dan penguatan psikososial Yayasan Pulih.
dan pada saat ini sedang mengembangkan sebuah kewirausahaan sosial untuk perempuan dan keluarga, pemberdayaan perempuan dan keluarga. Terima kasih kepada Nova dari Suara Hati yang telah mengundang. So, I will speak in two languages for the benefit of those who cannot speak Bahasa. As I was just explaining about myself, I'm a co-founder of a trauma recovery organization, Pulih Foundation, and also right now trying to establish a social enterprise for women and family empowerment. And we see clients on a daily basis, and people who come to us for different reasons. Jadi yang datang ke kita itu banyak yang mengalami kekerasan, dan kekerasan dari kekerasan dalam rumah tangga sampai kekerasan seksual. Dan sebenarnya ada satu hal yang sangat memprihatinkan adalah bahwa ternyata perempuan dan anak itu tidak lebih aman di rumah sendiri. So women and children actually are not safer in our own houses, because a lot of the perpetrators, the people who commit such crimes, are those who are known to the survivors. And I would prefer to use the word survivor in Bahasa Indonesia, penyintas, yeah. Because when you use korban, it's like unempowered, right? But we see a lot of people who are very empowered in the sense that they are out there to evoke changes. And jadi saya akan menggunakan istilah bukan korban tapi penyintas, karena banyak sekali perempuan-perempuan di luar sana yang sangat berdaya. Maksudnya setelah mengalami peristiwa yang sangat traumatik ini, tapi kemudian mereka berdaya untuk dan bertekad supaya perempuan dan anak tidak lagi mengalami kekerasan, sehingga mereka melakukan advokasi kemana-mana. Jadi, and I would like to dedicate this also to people who are warriors, people who have gone, who have thought about more people, how to stop, prevent these violence against women to occur. Because lately kita mendengar ya Nova, gimana banyak sekali anak-anak dan perempuan yang mengalami kekerasan seksual, gang rapes and all this, perkosaan, all this woman just breaks your heart. Yeah? So I think we need to support every movement that is dedicated to stop gender-based violence. Because if we allow the perpetrators to be impunity, you know, not sanctioned for their crimes, then we are letting it happen all the time. Kita harus mensupport, mendukung gerakan-gerakan yang ada di masyarakat yang banyak sekali. Misalnya ada teman-teman di mengembangkan namanya kampanye mulai bicara untuk penyintas korban seksual, karena banyak sekali korban seksual itu yang akan menyimpan peristiwanya di dalam hati untuk puluhan tahun. And so we want to also what is it, support other movements. For example, some of my friends are also doing this mulai bicara campaign for those who have suffered from sexual violence. Because a lot of people, a lot of survivors, especially sexual violence, because there's a lot of stigma that's attached to sexual violence, do not come out and do not report. Because a lot of them are actually, the perpetrators are those around them. Those who are their fathers or their uncles or their family and friends. And so they don't dare to speak about it. So, alright, saya akan mengundang beberapa pembicara untuk sore hari ini dari kedubes Belanda, Sarah Sprong. Please come to the front. She is a gender and women's rights specialist at the Dutch Embassy. Saya juga akan mengundang Ibu Ani Ariani, Presiden dari Solotimus International DKI Jakarta. Kemudian Ibu Rudi Wahyuni, Deputy Chairman of Komisi Nasional Anti
sebuah mekanisme HAM yang diberikan pada setelah tahun kekerasan kerusuhan Mei tahun 1998, dan yang kita juga akan mengajak Ibu Yulia. Ibu Yulia, ini aku sayang hasilnya. Hasil ini juga oke. Okay. Yeah. Baik, jadi kita akan acaranya akan informal, akan talk show. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, tapi saya pikir karena kita ingin mengajak para yang hadir di sini untuk juga berpartisipasi, saya pikir saya akan mungkin bolak-balik ya dari para pembicara kemudian kepada para hadirin sekalian. Jadi kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan dan sebagainya, ini adalah gerakan kita semua, kita harus mendukung, we need to support this movement because yes, it is actually up to us to stop violence against women, and we have to start the movement. So, okay, saya akan mulai dengan Ibu Sarah. Sarah, if you can speak a bit about the global phenomenon of violence against women, because as I understand, the World Health Organization has said that 1 in 3 women actually has experienced or experienced violence once in their lifetime. So, can you speak a little bit about this and maybe some things that you have observed? Yes, thank you very much, Divya. Well, first of all, I wonder if you can stand up so the people at the back. Yes, of course. It's my pleasure. All right. Well, on a world level, one of the most recent achievements are the Sustainable Development Goals. They were agreed upon a couple of months ago, actually, by all countries in the world. And what was a major change of these global goals in comparison to the Millennium Development Goals, heard of it before, is that now also violence against women is included in the targets. And this is very important because the Millennium Development Goals, which were completed or agreed upon in 2000, set 8 particular goals towards which countries must direct their efforts to make change. And one of them, for example, was decrease of maternal mortality, and another was access to education for all women. So there were elements that were relevant for women. But now in these new goals, there's also attention particularly for women, for violence against women and prevention of this. And this is a crucial difference, because that means that now all countries in the world have agreed to direct their actions towards the prevention of violence against women. So that it's not one woman or one country who is doing it by itself, but all of us together. Yeah, jadi pencegahan menjadi hal yang penting. Karena kita kalau kita bicara secara global, banyak hal yang tersangkut dengan kekerasan terhadap perempuan, misalnya adalah angka kematian ibu yang tinggi. Dan Indonesia, I understand, has one of the highest maternal mortality rates in the world. And how do you think that we could link that to violence against women, for example? I think violence against women is in some aspects related to maternal health, but if you look at maternal health, one of the most important factors is that there are many young women who have babies, and the issue of child marriages, for example. And what you see in Indonesia, for example, is that young girls, they have a boyfriend, and to prevent getting pregnant out of wedlock, they are married off to their boyfriends very, very quickly, which makes that they have no experience in, what is a healthy relationship, how can you be together respectfully, and they have trouble in marriage. Well, then also, since these girls are so young, their body is not fully grown, so teenage pregnancy has much bigger risks to their physical health. So that's one of the reasons that maternal mortality is very, very high. Pernikahan dini, bicara soal pernikahan dini, dan kita juga, mungkin saya akan langsung ke Mbak Jiwa Juni. Masalah pernikahan dini, karena
Jadi teman-teman komnas perempuan dan beberapa jaringan aktivis kesehatan reproduksi dan seksual pernah mengajukan judicial review terkait dengan undang-undang perkawinan khususnya untuk usia nikah, tetapi ditolak karena tetap saja kekhawatirannya adalah bahwa di usia 16 tahun itu telah dimungkinkan anak itu pacaran dan jika melakukan hubungan seks mereka akan pada kategori zina. Jadi kekhawatiran itulah yang membuat usia 16 tahun tetap menjadi patokan. Sementara kita mempunyai undang-undang perlindungan anak, itu yang disebut anak adalah 18 tahun. Sampai dengan 18 tahun. Dan yang menarik lagi, dokumen identitas kartu penduduk itu dapat diperoleh di usia 17 tahun, yaitu bukti dari anak sudah dewasa. Jadi memang di peraturan perundangan belum mendapatkan kepastian yang cukup dan nikah di usia anak ini memberikan kontribusi yang cukup besar pada kematian ibu akibat perdarahan dan CA cervix atau kartu penduduk. Jadi apa yang dilakukan oleh Komnas Perempuan misalnya Bu Wahyuni untuk mencegah dan mencoba mengatasi, mengadvokasi hal tersebut? Ya, sampai saat ini Komnas Perempuan bersama jaringan Forum Pengadilan Layanan itu mengusung rencana undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang mencantumkan definisi kekerasan seksual termasuk di dalamnya adalah nikah paksa atau pemaksaan nikah yang ini sangat dimungkinkan oleh orang tua yang kondisi finansialnya tidak bagus, kemudian juga komunitas yang merasa bahwa menikah di atas usia 16 tahun itu sudah dianggap terlalu tua, dan yang lain lagi adalah nikah di bawah usia 18 tahun yang diakibatkan oleh kehamilan yang tidak dikehendaki yang terpaksa mendapatkan dispensasi karena dalam kondisi yang hamil. Oleh karena itu, Komnas Perempuan bersama Forum Pengadilan Layanan dan jejaring aktivis kesehatan dan seksual gerakan perempuan mengusung penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Dan apabila misalnya dari ibu bapak di sini misalnya ingin mendukung gerakan ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh mereka? Pastinya nanti dokumen ini sedang teman-teman tim selesaikan, semoga tidak lama lagi sudah selesai dan menurut informasi yang terakhir ini sudah masuk di dalam prioritas. Moga-moga dan mohon doanya bisa masuk karena di dalam dokumen ini akan mencakup bukan hanya sekedar definisi kekerasan seksual tetapi juga bagaimana penghukuman, juga bagaimana pendidikan buat aparat penegak hukum, plus bagaimana hak-hak korban itu bisa terpenuhi. Baik, terima kasih Ibu Siska. Sepertinya memang dari masalah revolusi mental, kalau kita bicara soal revolusi mental, sebenarnya yang perlu revolusi mental pertama adalah aparat penegak hukum. Kita pada setiap hari kita pusing kepala, kita baca berita-berita tentang hakim yang memberikan sanksi yang sangat. Juga polisi. Polisi, ya. Saya sampaikan di sini bahwa menurut catatan Komnas Perempuan, hampir kasus-kasus kekerasan seksual yang masuk yang dilaporkan itu berhenti di polisi itu 40%. Dan ini yang paling bahaya adalah bagaimana polisi mencoba memediasi untuk terjadi damai. Dan ini bisa juga kalau misalnya terjadi kehamilan itu bisa berupa perkawinan misalnya seperti itu, atau kemudian tidak usah lagi diteruskan karena bukti-bukti tidak cukup seperti itu. Yang terjadi di kampusnya sampai 40%. Dan yang masuk ke pengadilan hanya 10% ya? Iya. Jadi kita bayangkan kalau misalnya mau diperberat pun untuk pelakunya, kalau yang masuk pengadilan, the cases who actually get to court are only 10% of those who actually are reported. Then what is the use of making the sentence heavier? Because it doesn't get to the process is still a lengthy one. So. Oke, baik, terima kasih. Saya akan tanya kepada Ibu Ani, Aryani, mengenai apa yang dilakukan oleh organisasi Ibu untuk masalah kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana kira-kira dapat mendukung gerakan-gerakan yang ada di masyarakat untuk mengatasi ini. Silakan Ibu kalau boleh sendiri. Terima kasih. Sebelumnya saya mau menjelaskan organisasi yang saya dan beberapa rekan-rekan yang ada di sini ikut tergabung dalamnya. Organisasi kami bernama Soroptimis International. Itu adalah organisasi perempuan terbesar di dunia yang anggotanya lebih dari 80.000. Terdiri dari 4 federasi, Federasi Amerika, Federasi Eropa,
Federasi Britania Raya dan Southwest Pacific, di mana Indonesia merupakan salah satu dari 13 negara yang berada di bawah federasi ini. Federasi organisasi ini sangat-sangat berpengaruh, terutama di PBB, mengenai isu-isu perempuan. Jadi 10 tahun terakhir organisasi kami giat-giatnya mengadakan kampanye mengenai violence against women. Untuk di Indonesia sendiri, sebetulnya pemerintah Indonesia juga sudah mempunyai perangkat hukum atau undang-undang yang mengatur mengenai itu ya. Jadi kita punya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Seperti tadi Ibu dari Komnas HAM sudah menyinggung, Komnas perempuan sudah menyinggung, yang dimaksud keluarga itu adalah suami, istri, dan anak-anak. Dimana dalam undang-undang kekerasan, penghapusan kekerasan itu sebetulnya kepolisian sudah membentuk suatu divisi yang namanya perlindungan perempuan dan anak, PPA. Jadi semua kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga itu bisa dilaporkan ke seksi ini. Tapi seperti juga yang tadi Ibu sudah katakan, biasanya hanya 40% berhenti di polisi, karena polisinya akan bilang, biasanya kalau istri lapor bilangnya, Ibu tega ya suaminya tuh bisa dipenjara 5 tahun karena ancaman hukumannya 5 tahun. Biasanya istri, apalagi kalau yang tidak bekerja, tidak bisa mencari nafkah sendiri, ya daripada kepala keluarganya ditahan, terus keluarganya mau makan apa, biasanya damai. Nah, begitu juga kalau anak-anak yang mengalami kekerasan dengan alasan yang sama, akhirnya damai. Nah, Sorot Timis berusaha untuk menjembatani hal ini, karena salah satu syarat untuk menjadi anggota dari organisasi ini adalah perempuan yang mandiri secara finansial, perempuan yang bisa membuat keputusan sendiri. Dengan begitu kita mencoba menjembatani, ya kalau memang dalam rumah tangga itu terjadi kekerasan, dipukulin terus, kenapa sih harus bertahan hanya karena nanti tidak yang kasih makan anak siapa. Nah, Sorot Timis di Indonesia berusaha bekerja sama dengan Suara Hati, dengan proyek-proyeknya yang erat sekali dengan pemberdayaan perempuan, mencoba untuk menjembatani hal tersebut. Dan kami juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain. Semoga kita bisa memberikan kontribusi yang nyata dalam masalah ini. Baik. Terima kasih Ibu Ani. Jadi saya pikir mungkin saya akan membagi sesi ini ke dalam dua sesi. Karena dari segi Nova dan dari segi dunia akan bicara soal masalah pemulihan dan bagaimana mengekspresikan diri lewat seni. Jadi itu dan yang Ibu tiga, Ibu Juan Juni, Ibu Ani dan Sarah lebih bicara soal masalah apa yang kekerasan terhadap perempuan. Jadi mungkin pada saat ini saya akan mengajak para, apakah ada pertanyaan dari para hadirin sekalian kepada Ibu Budi Wahyuni dan Ibu Ani dan Sarah mengenai ini. Jadi saya akan membuka termin untuk 3 orang. Silakan, Ibu 1, yang lain 2, 3. Oke. Jawaban dari Ibu Budi bisa membantu menyelesaikan masalah. Terima kasih secara penuh empati mendengarkan itu semua. Saya kalau nggak keberatan bisa datang ke Komnas Perempuan, karena di Komnas Perempuan ada satu unit pelayanan rujukan yang tentu Komnas Perempuan memang mandatnya tidak sampai dengan melakukan pendampingan, tetapi dari berbagai kasus yang masuk kita bisa diskusikan dan kepada lembaga mana yang idealnya saya kunjungi, termasuk misalnya harus ke lembaga bantuan hukum, kita bisa rujukan ke LPDH API ataupun ke Yayasan Pulih ataupun lembaga konseling yang lain.
Jadi semoga Sela tidak keberatan, karena tanpa keberanian Sela mengungkap masalah ini, tentu kasus-kasus kekerasan juga tidak akan pernah berkurang. Oleh karena itu berharap Sela besok dari Senin atau Selasa ataupun hari kerja bisa datang ke Komnas Perempuan ya. Karena mungkin kalau hari ini kan kantor sudah tutup. Tapi pada dasarnya itu bisa diurai karena kita juga punya jaringan yang cukup, dan sebagaimana kasus-kasus TKW-TKW yang terancam di luar negeri pun berusaha diadvokasi. Semoga ini bagian dari advokasi kita, tidak sebatas di Indonesia, tetapi juga kasus-kasus kekerasan yang ada di luar Indonesia. Ini persoalannya di situ. Karena ini kita berbeda negara, tetapi yang penting bagaimana saya sendiri, kalau tadi disebut sebagai penyintas, kuat dulu untuk menyampaikan, sehingga apa yang saya alami tidak dialami oleh perempuan lain di sana. Pada dasarnya seperti itu, saya. Baik, terima kasih pada Sheila untuk keberaniannya. Kita semua mendukung Sheila, dan saya pikir memang betul perlu apa namanya, mungkin perlu pendampingan sebelumnya secara psikologis, karena ini prosesnya tidak akan mudah, tetapi memang perlu untuk penyintas untuk melaporkan, karena kalau tidak ini akan terjadi terus. Jadi terima kasih atas keberanian Sheila, dan kita semua mengirim apa namanya energi yang positif untuk Sheila supaya kasus Sheila bisa terselesaikan dengan baik. Baik, okay. Tadi yang nomor dua, silakan Pak Isa. Selamat sore, terima kasih untuk forum ini. Nama saya Faisan Bersugi. Saya mau sini melontarkan kegelisahan sebenarnya. Mumpung di sini ada beberapa organisasi perempuan yang baru saya kenal yang mungkin bisa ikut membantu sumbangsana juga. Jadi mensikapi kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di antara kita nih, banyak kawan para aktivis terutama di Jakarta tuh sudah banyak melakukan banyak hal ya, sudah cukup lama. Tapi ada beberapa hal yang sampai sekarang saya lihat itu masih kesulitan. Pertama, ketika ada kasus yang sangat sulit kita cari adalah satu lawyer yang punya perspektif yang bisa menjadi pendamping perempuan. Katakanlah lawyer yang punya perspektif perempuan bisa mengerti penyintas. Itu sangat kami selalu kesulitan. Ya, justru siapa sampai menulis nama-nama itu sangat sulit sekali. Karena kalau kita berhadapan dengan hukum, tadi Mbak Livia sudah mention bagaimana susahnya pengadilan dan segala perangkat hukum itu cukup sulit. Jadi ketika ada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu butuh sekali yang namanya pendamping lawyer hukum yang betul-betul punya perspektif korban kekerasan terhadap perempuan itu, apa katakanlah lawyer yang feminis gitulah ya, atau orang yang punya keterbihan kepada korban. Itu sangat sulit sekali. Yang kedua juga masalah pendamping non legal yang bisa mendampingi ketika dia menghadapi masa-masa sulit, itu juga bukan perkara mudah, karena itu dari banyak kasus-kasus yang kami lihat, pengalaman saya dan teman-teman itu perjalanannya sangat panjang, sehingga kadang-kadang teman-teman pendamping juga kelelahan di tengah jalan ketika kasus belum selesai, kemudian kasus itu menguap begitu saja karena juga energinya habis. Tapi sementara itu butuh ketekunan dan fight luar biasa untuk bisa sampai mendapatkan buru-buru mendapatkan keadilan ya, pada tahap didengar sampai ke proses hukum yang baik itu pun sangat sulit. Terus yang ketiga, masalah lagi sebenarnya juga yang tak kalah penting itu masalah shelter gitu. Ketika ada kasus-kasus yang urgen gitu, ada kasus-kasus yang urgen butuh tempat aman, itu kami sering kesulitan memberi informasi ya, paling kita dengar ada pulih gitu ya, Komnas gak menampung gitu. Jadi kami itu merasa bahwa di kota sebesar Jakarta ini dengan penduduk yang kalau siang itu bisa 20 juta itu sangat kesulitan sekali ketika mencari tarik tiga hal yang saya sebut. Jadi mungkin teman-teman semua yang di sini, terutama juga teman-teman yang organisasi baru juga bisa mempertimbangkan itu, karena itu sangat krusial sekali, terutama sekali ketika perempuan yang mengalami kekerasan berhadapan dengan hukum, itu luar biasa sulitnya. Satu kasus yang sampai sekarang terbengkalai kan sebenarnya yang Olin juga sangat aktif mendampingi, misalnya kasus EW gitu. Itu
kasusnya sudah pada proses. Mungkin sedikit deskripsi kasus RW itu yang mana? Oh iya, iya. Karena banyak yang nggak tahu. Kasus RW ini seorang mahasiswi yang mengalami kekerasan seksual dengan perkosaan sampai melahirkan anak. Ya, kasusnya sampai sekarang itu sudah tahap si tersangka, apa si pelakunya sudah dilaporkan ke polisi, sudah pada tahap tersangka. Dengan proses yang sudah cukup panjang, sudah pada level tersangka. Tapi kemudian ya dibiarkan begitu saja, polisi nggak menindaklanjuti gitu. Itu satu. Yang kedua, kesulitan lain juga si RW ini, si penyintas ini, korban, kesulitan juga dengan pengacara. Bingung siapa pengacaranya gitu, karena memang prosesnya lama banget. Dan biasanya kan jangan lupa juga, untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan ini, nggak semua korban itu bisa meng-hire lawyer dengan apa profesional gitu. Karena dari banyak kasus justru membutuhkan lawyer-lawyer yang pro bono, apa sih yang bisa mendampingi tanpa apa lawyer pro bono gitu. Jadi ini lingkaran yang sulit sekali, yang mesti harus diperhatikan juga oleh Komnas Perempuan dan seluruh lembaga, karena kerja-kerja di civil society juga sangat terbatas dengan lemahnya infrastruktur yang ada untuk mendukung seluruh proses kerja ini. Itu aja sih mungkin bisa ditanggapi untuk situasi itu. Terima kasih. Oke. Okay. Jadi pertanyaannya ditujukan kepada siapa, Pak Isa? Kepada semuanya. Ya, mungkin saya bicara bahasa Inggris dulu ya. Jadi, so Faisal was actually talking about the needs for more legal aid lawyers. I think we do have some legal aid organizations, but not enough. And I think when you have cases and you have problems with the cases, of course you would need lawyers, and especially pro bono lawyers to work. And so this needs to be, I think the numbers need to be multiplied. And then also, she was also talking about non-legal company, people who accompany the survivors non-legally. And that, I think, a lot of the activists are very, very tired, I think, with all the years of working, but the numbers do not add. So I think there needs to be some kind of mechanism, and I think she was referring to the organizations here, because you might be able to assist in that. And also the last thing that she said was about shelters, that the number of shelters, I think it's good that you're planning to have a shelter. My colleague, my co-founder from Kuli Foundation, Dr. Tristi, she's also founded a shelter. It's a new shelter also. But I think we do need to increase the number of shelters, because even in Jakarta, we have how many shelters? Two or three at best? And so we need more for protection. Jadi mungkin pertanyaannya, I don't know, she wants to just get some responses. What do you think about getting more pro bono lawyers, more people who are able to assist survivors during the difficult process of going to the different organizations as well, and whether your organizations can assist in the needs that she has expressed. Thank you. Thank you for your contribution. I think that's very valuable. Several things I can mention. Well, first of all, it's good if you have dedicated lawyers, and this could be specialized lawyers, but even more important, I would say, to reform the existing law system. Because there are such a big law system already in place within the country, and that would influence not only spots where you put in place these specialized lawyers, but it would have an influence on the system. So one way to do it is to give training during academic education, to law school, how to make sure that women's rights are equal in the text, but that the legal system is also accessible for women, and that people who make note of any violation against women know how to communicate with women. For example, if a woman in a rural village in Sumatra or whatever in the country goes to a police station and the police officers laugh at her, which literally can be the case, she will not be able to make her case. So it's you know,
the systems should be transformed very much more from within. And I also work more with the mainstreaming thing to make sure that also men, we also need men to protect women or to help them to stand up for themselves. And if you only work through female advocates, it still remains outside the regular society. And what we want is to be part of the society, I would say. That's, I think, my first reaction. Then we go to the initiative on safe places. I think it's very good and safe, especially for urgent situations where there's immediate need. And, well, some people need a safe place to order their thoughts, to breathe, to make up their minds how to deal with some situations. So I very much would like to support you to continue with that. Thank you, Sarah. So, Ibu Ani, memberikan tambahan. Mudah-mudahan suara optimis SI DKI Jakarta, organisasi kami bekerja sama dengan Suara Hati, bisa mewujudkan kebutuhan akan lebih banyak shelter dan juga pendampingan dari lawyer untuk korban. Karena kebetulan di dalam klub kami ada beberapa lawyer, memang sebetulnya saya sendiri, profesi saya konsultan hukum, tapi untuk perusahaan, corporate lawyer. Namun untuk klub, kami juga bersedia untuk memberikan pendampingan kepada korban. Jadi kalau memang ada organisasi lain yang ingin bekerja sama dengan organisasi kami dengan senang hati menyambut. Ya, terus mungkin ini juga seperti Suara Hati ini kan bisa dibilang kan kita baru mulainya itu dari Juni tahun lalu gitu. Nah sementara Safe House kita masih mengadakan fundraising. Kadang-kadang kita suka kebentur kesana kemari sih, benar kata Mbak tadi gitu. Nah aku sih sebenarnya pengen ya berdiskusi juga sama Ibu Budi gitu. Sebenarnya kalau mendapatkan benturan sana sini gitu ya Bu, langkah hukum apa sih sebenarnya dari sisi Safe House-nya sendiri yang harus, kadang-kadang ada yang mau men-stop supaya nggak dibikin gitu loh shelternya gitu loh Bu. Iya, jadi apalagi saya kan pekerja seni gitu ibaratnya. Beberapa orang yang mencoba men-stop itu, mereka lebih kepada melihat, oh ini kan seniman, ngapain ikut-ikutan bikin shelter gitu ibaratnya. Nah sebenarnya kan justru dengan para pekerja seni seperti kita ya Mbak Yuli juga, aku dan rekan-rekan yang lain, justru kadang-kadang survivor justru lebih berani ngomong kepada kita dibandingkan kepada lembaga-lembaga yang resmi gitu. Karena kita kan ya mungkin saya juga mencoba membantu. Karena kita juga sebagai pekerja seni, kami kan bukan hanya berhubungan dengan para seniman ataupun rekan-rekan sekerja, tapi kita juga berhubungan dengan para kolektor. Jadi mungkin dari situ kita juga lebih bisa mengadakan untuk penggalangan dananya, karena kan segala sesuatunya akhirnya ujung-ujungnya ke uang. Untuk membuat suatu shelter kita memerlukan biaya seperti itu. Jadi kita harus bergandengan tangan untuk menggalang dana, biasanya seperti itu. Jadi memang ya semua pihak dibutuhkan di sini. Semua aparat, semua apapun yang bisa kita libatkan memang harus ikut membantu di sini. Seperti itu. Pertanyaannya gimana sih Bu kalau kita dibentur sana sini Bu? Karena pertanyaannya itu kebetulannya ya Pak, karena sebetulnya Komnas Perempuan sendiri sebagai lembaga NHRI yang mengawal ini tentu saja sangat sangat senang kalau mungkin ini bisa direspon oleh banyak pihak gitu ya. Bahkan di jejaring forum pengadaan layanan ini betul-betul bekerja dengan komunitas gitu. Saya secara pribadi hingga saat ini, sisi lain dari saya sebagai seorang komisioner, saya masih mengelola shelter saya di rumah saya untuk teman-teman remaja yang mengalami kehamilan tidak dikehendaki dan harus keluar dari komunitas maupun keluarganya hingga saat ini. Nah, sehingga menurut saya ini memang sangat dibutuhkan. Nah, sehingga semakin banyak itu akan sangat senang karena asumsinya korban akan atau klien akan mendapatkan tempat yang lebih aman dan bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Nah, tentu saja ini akan bekerja sama dengan tadi yang disampaikan oleh
Faisa bahwa memang lembaga-lembaga bantuan hukum yang punya apa concern dengan kerja-kerja seperti ini memang belum banyak. Itu bisa saya rasakan. Teman-teman yang menuju ke LBH Apik walaupun berada di seluruh Indonesia ini juga belum tentu memadai dengan baik. Lumayan sekarang ada pos bantuan hukum yang apa bisa di-imburse dananya, tetapi tetap harus menunjukkan bahwa ada surat miskin seperti itu, sehingga memang lembaga bantuan hukum yang lain seperti YLBHI misalnya itu juga sangat terbatas bayarnya, sehingga memang mari kesadaran dan saya juga gemes juga sih di luar itu semua fakultas hukum di mana-mana lawyer banyak, tetapi yang merapat ke kerja-kerja seperti itu memang nggak banyak, karena memang tantangannya itu berat banget ya, artinya belum tantangan yang pro bono tadi, juga tantangan yang harus berhadapan berkali-kali dengan aparat penegak hukum yang belum tentu friendly, dan yang terakhir adalah yang kemudian bikin frustasi adalah jika hukumannya itu jauh dari yang diharapkan. Jadi kadang-kadang ini memang membutuhkan energi yang cukup, dan saya yakin dengan jejaring yang kuat seperti tadi disampaikan Nova itu akan membuat kita menjadi semakin kuat. Jadi mungkin satu pertanyaan, KNHR itu apa? National Human Rights Institution. Jadi badan lembaga HAM nasional. Badan HAM nasional. Di Indonesia ada tiga, Komnas HAM, kemudian Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, kemudian satu lagi Komisi Penantang. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPA. Tiga NHR. Baik, sekarang kalau gitu saya tahu ada pertanyaan ketiga, tapi saya ingin sebentar ya Mbak. Saya ingin sebenarnya langsung bicara sama para pekerja seni nih, gitu. Mungkin bisa memaparkan sedikit kenapa menurut Mbak Juni itu apa seni itu apa namanya bisa bagaimana caranya pekerja seni ini bisa membantu mendukung penyintas kekerasan. Silakan Mbak Juni. Mungkin kalau untuk saya lebih kepada pemberdayaan wanitanya ya. Karena kebetulan saya juga berkecimpung di dunia seni lukis. Saya mengelola. Minta untuk berdiri supaya di belakang ini. Jadi juga sekalian untuk melihat hasil karyanya Mbak Yuli yang sangat indah gitu ya. Bagus banget. Iya, terima kasih. Kebetulan, tapi ini sih bukan hasil karya saya. Karya dari Albert Januar, ada fashion designer. Tapi memang saya adalah benar-benar pencinta seni dan saya sendiri juga berkecimpung di dunia seni itu sendiri. Kebetulan saya adalah seorang painting artist dan juga saat ini karena anak saya sudah dewasa, 27 tahun, anak saya juga arsitektur interior design dan hobinya juga melukis. Kita berkolaborasi membuat t-shirt, coffee set, dinner set dan segala macam produk-produk dinnerware. Jadi intinya di sini saya selalu menyarankan kepada perempuan, kaum perempuan bahwa kalau kita berdaya, kita mampu, kita mau berusaha, kita itu bisa menjadi wanita-wanita mandiri seperti itu. Karena dengan kita sudah mandiri, laki-laki ataupun siapapun di sekitar kita pasti akan lebih respect kepada kita dan hidup kita akan lebih berarti. Dan kita juga semakin banyak punya kontribusi ke orang banyak. Dan itu juga membuat influence kepada perempuan-perempuan lain untuk lebih berkarya dan berkarya lagi. Kalau saya sendiri, kebetulan saya juga punya sekolah melukis untuk anak-anak. Yang mana setiap hasil pameran-pameran lukis untuk anak dari pameran-pameran lukisan yang saya selenggarakan, saya sisihkan untuk kegiatan-kegiatan sosial memberdayakan para wanita seperti itu. Karena saya juga miris ya sekarang ini kalau kita buka Metro TV, TV One, TV apapun itu semuanya hanyalah pelecehan seksual terhadap anak-anak dan kaum wanita. Jadi kayaknya nggak ada berita-berita lain yang lebih semarak daripada itu. Jadi saya juga banyak memberikan talk show kemana-mana bahwa kita sebagai wanita itu di rumah juga kita harus hati-hati karena kan ternyata banyak kekerasan itu dilakukan juga oleh orang terdekat di rumah kita sendiri gitu, bukan hanya dari
mungkin ya, tapi hanya amit-amit ya, mungkin dari suami, dari abang, adik, tetapi juga mungkin dari penjaga, satpam kita atau apa yang kita nggak tahu gitu loh. Jadi kita tetap harus berhati-hati dan waspada. Dan intinya ya seperti itu, kita harus menjaga diri kita masing-masing dengan sebaik mungkin, menjaga keluarga kita, dan juga selalu memberikan penyuluhan-penyuluhan yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita ataupun orang-orang yang jauh dari kita. Seperti itu. Terima kasih Mbak Yuli. Mungkin saya tidak langsung mau bertanya kepada Nova. Jadi untuk suara hati ini kan salah satu tujuannya adalah you would like to get more people to be able to voice what happened. Iya. So. Karena aku melihat yang pengalaman pribadi bahwa orang-orang terdekatku yang pernah mengalami kekerasan, mereka tidak berani berbicara, mereka tidak berani melaporkan dengan ada anggapan bahwa malu, nggak mau sampai ketahuan misalnya gitu. Nah justru dengan adanya suara hati, selain kita membuat campaign, kita juga men-trigger para korban untuk berani berbicara melalui 60 public figure yang seperti yang ada di sini gitu. Dan alhamdulillah tadi salah satunya seperti Mbak Sheila sudah berani berbicara, kita sangat support sekali akan hal itu. Dan kita sih berharap akan banyak lagi para korban yang lainnya untuk berani berbicara, berani speak up gitu. Apalagi sekarang hukuman mati sudah disahkan ya Bu? Belum berharap. Belum berhenti kebiri ya. Belum ada hukuman Mbak Budi mungkin mesti ini. Karena saya pikir ini sebenarnya hukuman mati ini juga bisa backfire ya. Iya. Karena kalau itu pelakunya adalah orang-orang terdekat kita, itu akan membuat orang tidak akan tambah, tidak akan melapor ya Mbak Budi. Gimana? Bagaimana? Terima kasih. Jadi posisi Komnas namanya juga Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, National Human Rights Institution. Itu memang menolak hukuman mati. Apalagi kebiri juga bagian dari penyiksaan. Jadi dua itu tidak diiakan oleh Komnas Perempuan. Oleh karena itu di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual itu muncul hukuman itu andaikan ada tambahan itu tidak sampai dengan hukuman mati, apalagi juga kebiri. Andai kata toh suatu saat muncul itu seumur hidup, itu yang paling udah paling berat. Tetapi di sini masih terus digodok, diusulkan jika ada tambahan itu pada kasus-kasus yang misalnya tadi disampaikan korbannya adalah anak, pelakunya kategori incest, kemudian terjadi keberulangan seperti itu. Tetapi masih ada alternatif hukuman lain selain kebiri dan hukuman mati. Saya support hukuman mati. Mas, mungkin pada lebih dipentingkan hukuman kepada mentalnya diperbaiki ya Bu ya. Daripada penyiksaan fisik ya. Termasuk nanti ada kerja-kerja sosial. Kemudian yang pasti diucari upaya sedemikian rupa tidak karena itu pertimbangannya juga berat, tetapi karena Indonesia juga sudah meratifikasi dan punya anti penyiksaan kan, jadi artinya ini sudah tidak terjadi kontroversi aja. Karena kita sudah menandatangani dan kita punya anti penyiksaan, kenapa kemudian kita harus melakukan? Kalau itu pada kategori seperti itu. Walaupun ada pertanyaan juga, saya waktu kemarin ditanyakan tuh Pak Budi. Gimana dengan masalah hamnya si penyintas? Gitu. Misalnya penyintasnya nggak survive, penyintasnya meninggal. Gitu. Jadi kalau misalnya itu bukan hukuman mati, ini ada pertanyaan dari masyarakat gitu. Itu letak keadilannya bagi si korban yang meninggal ini gimana? Iya, kalau pada kategori ini masih digodok ya riset, tetapi dua itu sangat dihindari. Gitu. Pada dasarnya hukuman mati dan kebiri. Kalau kebiri dimasukkan pada kategori penyiksaan seperti itu. Karena sebetulnya kasus-kasus ini sendiri itu tidak bisa lepas sekedar dorongan seks yang kemudian orang ingin melampiaskan
relasi power yang tidak seimbang, dan bahkan kalau kita belajar dari kasusnya Yeye, pengikutnya anak-anak kecil yang mengikuti senior-seniornya ini betul-betul ingin menunjukkan bahwa kalau saya mampu memperkosa lebih dari 2-3 kali itu saya setara punya kuasa dengan yang lebih senior. Jadi ini kan menjadi seolah-olah memang ada sih orang yang mengatakan bahwa kenapa Komnas Perempuan seolah-olah membela pelaku. Sebenarnya bukan pada konteks seperti itu ya. Kami juga pasti geram sekali. Tetapi kemudian kita mencoba merefleksikan bahwa sebetulnya termasuk dalam hal korban di dalam RUU PKS ini dimunculkan juga bagaimana korban bisa mempunyai akses kebenaran, keadilan, pemulihan dalam arti luas, dan ketidakberulangan. Jadi artinya kita mencoba untuk berada di dua sisi yang lebih fair. Oke, saya akan meminta untuk pertanyaan berikutnya. Tapi saya pikir mungkin kita sebagai anggota masyarakat penting untuk tidak cepat memberi penilaian kepada si penyintas ya. Karena seringkali yang yang benar-benar dibedah itu adalah penyintasnya gitu. Jadi bahkan yang kemarin saya agak tambah darah tinggi tuh Mbak adalah ini. Yang dibilang bahwa yang salah tuh keluarganya, ya, keluarga si korban, si korban itu ya. Jadi saya pikir mungkin sebagai anggota masyarakat kita juga perlu untuk tidak cepat menghakimi ya. Dan satu lagi juga bagi kita yang punya anak-anak laki-laki, kita harus mengajarkan anak laki-laki kita untuk menghargai perempuan yang tidak ingin melakukan pelanggaran apalagi yang bentuknya sangat sangat masif seperti ini. Silakan. Nanti saya belum membuka ini, saya ada pertanyaan sedikit, kemudian silakan. Terima kasih sekali. Saya sangat apresiasi sekali. Nama saya Jane Mariam. Saya penulis juga aktivis yang konsen terhadap keberagaman gender dan seksualitas. Saya mau apresiasi dulu terhadap acara ini kepada Mbak Nova dengan suara hati ya. Karena diskursus seperti ini memang penting gitu loh. Jadi untuk membuka wacana bagi kita yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Karena apalagi kalau kita membicarakan sexual violence, membicarakan rape, because when we are talking about rape, it's not about only sexual violence, but it is a crime. Karena korbannya penyintas itu seperti kita taruh paku ke dinding, terus kita cabut, itu bekasnya akan selalu ada gitu loh. Kecenderungannya kita adalah seperti kebijakan-kebijakan pemerintah itu kecenderungannya adalah ambil praktisnya aja, tidak memikirkan penyintasnya ini nanti kelanjutannya seperti apa gitu loh. Karena ini berkepanjangan sampai dia mati, nanti pasti traumatis lah. Dan itu mungkin yang concernnya ke penyintas ya, yang saya ingin tanyakan nanti ke penyintas. Yang selanjutnya adalah kalau kita lihat ya data catatan CAHUK, catatan tahunan Komnas Perempuan itu kan ada tiga ranah ya, personal, komunitas, dan juga ranah di negara. Yang negara ini yang kecenderungannya itu tidak memihak, bahkan sesama perempuan pun juga tidak memihak gitu loh, mengatakan bahwa itu kesalahan orang tua yang tidak bisa, itu tuh sangat menyedihkan sekali. Saya tuh melihat berita itu sangat-sangat menyayangkan gitu loh, menyayangkan orang sudah jatuh tertimpa tangga gitu loh. Nah, yang ingin saya tanyakan, kebetulan kita juga di sini ada banyak public figure, mungkin dari hal-hal kecil, Mbak Nova, Mbak Yulia, mungkin kita secara bersama-sama juga ikut berperan serta bagaimana mendidik atau memberi wacana tentang gender dan seksualitas. Karena pendidikan seksual itu penting gitu loh. Pendidikan seksual itu menurut saya, yang kebetulan aktif di keberagaman gender dan seksualitas, bukan berarti kita jadi berperilaku seksual sebebas-bebasnya, bukan. Tetapi ketika kita paham contohnya, pada orientasi seksual yang berbeda, lesbian misalnya,
pada banyak kasus lesbian itu tuh diperkosa dan itu dianggap wajar. Orang karena menurut si pelaku bahwa dengan si lesbian ini diperkosa, maka dia bisa diubah orientasi seksualnya menjadi heteroseksual. That's very wrong. Gitu loh. Nah, mitos-mitos mengenai hal itu, mitos-mitos bahwa perempuan kalau pulang tengah malam tuh berarti dia perempuan gak bener, pakaian harus tertutup, mitos-mitos itu yang kecil-kecil itu loh. Nah, ini nanti yang akan mengerucut menjadi misogini, kebencian terhadap perempuan. Nah, ini yang menurut saya adanya mungkin Bu Budi atau Mbak Nova, kita semua di sini, bagaimana sih kita peran media atau Mbak Ari ini gimana nih? Karena kan di organisasi Mbak Ari sendiri kan ini besar ya. Nah, peran media ini ada nggak kira-kira? Kemudian dari Mbak Ibli, kebetulan kan painting ya, kepikiran nggak misalnya memberdayakan penyintas ini dengan cara melukis? Ada ide nggak? Karena melukis itu salah satu terapi untuk teman-teman penyintas. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat konkret. Siapa yang mau memberikan tanggapan? Aku boleh. Kalau dari sisi pribadi aku, terus terang, makanya kenapa aku bikin Suara Hati Project ini, memang aku mau membuat suatu wadah di mana para korban kekerasan itu berani berbicara. Selain itu juga gimana nanti si Safe House Suara Hati adalah suatu pemberdayaan perempuan, terutama untuk korban kekerasan, di mana hasil karya mereka para korban kita akan jual dan akan kita berikan kepada para survivor itu gitu. Nah, itu kan salah satu cara kita juga untuk mendidik mereka supaya menjadi independen dan bisa dibilang untuk move forward gitu. Ya dibilang melupakan, gak mungkin juga melupakan kejadian yang menimpa mereka, tapi lebih kepada mereka bisa sedikit melupakan kejadian yang menimpa mereka dan bisa lebih kreatif dan aktif lagi gitu di bidangnya masing-masing gitu. Kalau aku rasa dari sisi Suara Hati seperti itu gitu. Kemudian makanya aku juga mengajak seluruh media pada tanggal 12 Mei kemarin di Erasmus di sini yang bekerja sama dengan Erasmus, di mana ada 83 media coverage. Kenapa aku sangat suka sekali mengajak media? Karena media itu sangat berpengaruh sekali gitu akan berita-berita yang terjadi di Indonesia saat ini. Seperti kita lihat kasus Yuyun, kasus ini yang di Jogja, mahasiswa, aduh itu kan memprihatinkan sekali. Kadang-kadang bahkan ada fotonya yang benar-benar diumbar yang gak penting seharusnya, gak boleh seharusnya, dan itu menjadi ranah private untuk para korban atau keluarga gitu. Di sini aku sengaja mengajak para media untuk ikut saling bekerja sama, hal-hal seperti itu kita menjaga dan menghormati gitu. Mungkin dari tadi kan tapi kan pentingnya kerja berjejaring ya. I think it's important because there are already so many organizations working on this topic. So I think it's far too big for one or two organizations. I think that's why networking is very very important. So I will buat saya mungkin tadi Mbak siapa? Jadi saya setuju sekali dengan usulnya yang bagus sekali bahwa korban-korban victim-victim itu bisa kita mungkin itu mungkin nggak gampang penyintas, ya penyintas iya penyintas-penyintas itu kita kumpulkan tapi mungkin nggak gampang ya karena nggak semua orang mau kan terekspos dengan masalahnya tapi mungkin dengan kita semua beberapa perempuan di sini kita bisa bergandengan tangan kita kumpulkan saya bersedia untuk membuat kayak terapi dengan melukis dan saya juga akan minta bantu beberapa pelukis wanita lain yang mana memang melukis itu merupakan suatu ekspresi jiwa kan yang mana nantinya bisa menjadi terapi yang bagus yang hasil karyanya bisa kita berdayakan gitu dan nantinya dinikmati oleh banyak orang, kita bikin pameran lalu kita, pokoknya itu segala sesuatu yang sangat produktif jadi itu ide yang sangat bagus Mbak. Mudah-mudahan di sini kita bisa saling bergandengan tangan untuk mencoba ide tersebut. Jadi, mari kita menjadi bagian dari pemulihan untuk trauma, bukan menjadi pusat pembangkit trauma. Seringkali kepada media itu saya bilang bahwa mereka menjadi pusat pembangkit trauma karena kemudian orang bisa jadi retraumatisasi dengan ini.
So I think it's important that we are part of the healing process of survivors, not as part of the traumatic event itself. So I think the media has a lot of role in terms of trying to heal the populations, and I think us as part of the society to also support survivors. Untuk seorang aktivis internasional sendiri, menghapuskan kekerasan terhadap perempuan itu memang merupakan program kita yang paling utama, dan itu juga sudah mengikuti program dari United Nations untuk diimplementasikannya di Indonesia. Kebetulan saya, Nova, dan Mbak Yuli itu adalah membernya Sorofinis, dan mungkin dengan latar belakang kita yang berbeda-beda ini dan bersama dengan media dan organisasi lain, kami berharap kami bisa memberikan kontribusi yang nyata. Oke, baik. Lagi ada satu pertanyaan? Ada dua? Ada tiga. Oke, saya akan, kalau waktu sedikit mungkin bisa, pertanyaan sekali. Bisa nggak kita sekaligus menerima pertanyaan langsung cepat saja? Jadi tadi 1, 2, 3, 4, 5, singkat. Maju. Kita bukan hanya Bapak. Tadi yang pertama tadi Mbak yang di sana. Baju merah? Iya, baju. Mungkin semua penanya boleh ke depan ya? Okay. Silakan maju ke depan, boleh yang iya kan ya, Chris? Silakan Mas Budi, silakan maju ke depan jika ingin bertanya. Ya, terima kasih. Saya Ega dari Solidaritas Perempuan. Yang mau saya tanyakan tadi kan sempat menyinggung soal shelter, soal tempat dan bantuan hukum bagi penyintas atau bagi korban. Yang saya ingin tanyakan, mungkinkah tidak jika kebutuhan-kebutuhan itu mulai didorong untuk dimasukkan ke APBN? Karena yang saya pahami, APBN di Indonesia sekarang belum berpihak terhadap gender. Nah, yang kedua, bicara konteks kekerasan terhadap perempuan, bukan hanya soal kekerasan seksual. Saya bertanya apa peran suara hati? Karena ini, kalau kita bicara kekerasan terhadap perempuan, bukan hanya kekerasan seksual, tapi perempuan dengan beban gandanya, sama dari video yang tadi saya lihat, ada Pak Indi Barens bilang bahwa ada perempuan bisa melakukan segala hal. Misalnya butuh migran di Indonesia yang menjadi TKW, terus kekerasan yang sebenarnya dilakukan negara, misalnya boleh lebih singkat ya, ini karena banyak yang antri. Misalnya seperti kebijakan reklamasi atau oleh pemerintah, bagaimana dampaknya terhadap perempuan pesisir. Nah, di sini bagaimana suara hati melihat itu. Kemudian yang ketiga, pandangan saya tentang hukuman kebiri. Kekerasan di Indonesia justru dibalas dengan kekerasan juga, karena hukuman memang yang kekerasan itu memang sudah mengakar di Indonesia, dan pemerintah justru membalasnya juga dengan budaya kekerasan. Kebiri menurut kami sebagai perempuan itu juga membalas dengan tindakan kekerasan. Oke, okay, baik, terima kasih. Jadi, berikutnya silakan. Langsung aja. Ya, langsung. Saya punya dua pertanyaan sih. Yang pertama yang mau saya sampaikan tadi, ada nggak sih strategi atau kampanye yang bisa dilakukan untuk kasarnya menyalurkan sex education ini ke sekolah-sekolah, tapi ke anak-anak yang biasanya begini, karena seringkali ini justru terjadi ke kayak anak-anak yang memang mereka masih sangat underage, mungkin belum bahkan belum kasarnya menstruasi seperti itu kan. Nah, jadi dengan sex education mereka sadar kaitnya bahwa mereka tuh nggak boleh melakukan seperti ini, kayak gitu. Itu pertama. Kedua, mungkin nggak sih kita mempertimbangkan adanya saya nggak tanya kayak safe abortion access and rights untuk sebagai kayak salah satu contingency menyangkut kekerasan, karena saya dengan stigma negatif yang ada ini tidak dianggap sebagai salah satu bagian dari solusi. Oke, lanjut. Tanya yang berikutnya silakan. Terima kasih untuk forum ini. Nama saya Eleonora Nuniu, saya dari KPC Melati. Beberapa hal yang sudah saya catat, poin-poin yang berkaitan dengan permasalahan kekerasan terhadap perempuan, yang terutama adalah mungkin kita sudah waktunya sekarang lebih berjuang untuk membuat pelatihan-pelatihan
pendampingan ini sangat penting karena mengadvokasi tidak harus lawyer. Kebetulan saya juga lawyer. Di sini saya sudah menangani banyak hal yang berkaitan dengan perempuan. Memang persoalan itu energi habis dan kita sekarang ada Ibu Aryani ya. Mungkin kita kerjasama di sini semua untuk membuat pelatihan-pelatihan dan itu tidak tertutup bukan untuk hanya kita yaitu ini penting khususnya yang di daerah-daerah itu satu hal yang saya juga mau menyoroti tadi bicara putusan pengadilan sangat miris ketika hakim perempuan di Bali yang sudah beberapa kali menangani kasus kekerasan di mana ketika diputus pria itu mendapat hukuman yang sangat ya setimpal ya. Ya. Tetapi ketika itu anak perempuan itu kembali lagi kepada laki itu untuk mengganggu. Nah ini kembali ke revolusi mental. Jadi ini juga berarti dalam pelatihan itu kita harus menyiapkan mental ya. Ketiga bicara kekerasan dalam keluarga itu yang tadi disampaikan penting dengan anak. Ini apa luar biasa dan satu hal yang sangat-sangat penting adalah kerjasama dengan tadi BPA. BPA ini kewalahan tidak bisa melakukan sendirian. Jangankan itu, istri daripada dua, saya pernah menangani dua jenderal di Mabes, itu kena KDRT, pistol bisa di depan. Ya, jadi ini saatnya kita bergerak, ini sudah puncak gunung es. Dan saya berterima kasih kepada Mbak-Mbak yang di sini, apa dengan forum ini. Mungkin Ibu bisa jelaskan KPC Melati itu apa Ibu? Kami adalah keluarga perkawinan campuran, mixed marriage ya. Dan saya sudah tangani beberapa perempuan Indonesia yang menangani penganiayaan kekerasan dan sempat juga ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya. Ke Polda sudah semua saya tangani, cuma tadi satu saya dikatakan nggak kuat nih energi, harus berjejaring. Iya betul. Dan ini seluruh daerah, jadi sampai di Sumatera dan di Bali. Seperti tadi, hakim sudah membuat sebuah putusan yang seadil-adilnya, tetapi perempuannya yang mereka sampai curhat, saya bilang, ya inilah mungkin kita sama-sama berjuang. Terima kasih. Dari sini, Pak. Sore, saya Wasma, ibu rumah tangga desa. Oke. Itu yang saya mau berkata. Tadi saya datang terlambat, tapi dari pernyataan terakhir, Mbak Nova mengatakan bahwa nggak tahu yang saya mau ceritain, Mbak Nova mengatakan bahwa media seharusnya tidak seperti ini, media seharusnya jangan seperti ini. Kemudian moderator juga bilang, aduh kalau di media itu terlalu mengingatkan kembali. Nah, kegiatan-kegiatan memerangi kekerasan itu bukan sesuatu yang jarang, memang sudah sering. Tapi saya cuma punya saran. Kenapa tidak ke medianya? Jadi shock terapi buat media, gitu dari misalkan Mbak Nova yang paling sering bertemu dengan kawan-kawan ini, ya kan? Jadi medianya yang diajak bekerja sama, ya. Atau ya ada dari segi hukum, dilihat dari etika jurnalistiknya, ya kan gitu. Itu aja saran dari saya. Terima kasih ya Mbak. Ya, silakan. Ya saya Yudi. Saya dari Teknik Kampus UPN Jakarta Kampus Ciputat. Saya bicara di sini. Atas nama perempuan dan seorang ibu yang bekerja, yang meninggalkan anak di rumah, walaupun dengan tantenya atau eyangnya, tapi saya sebagai ibu bertanggung jawab semua atas sifat mereka. Nah, yang saya mau tanya atau mungkin saya mau beri saran saja sama ibu, bahwa saya melihat di buku-buku SD itu sudah ada wacana-wacana atau cerita-cerita tentang kekerasan, tentang perkawinan poligami yang anak saya bertanya ini maksudnya apa Bunda? Terus ini kenapa dia begini Bunda? Jadi kalau dari tadi kita bicara yang sudah terjadi terus penanganannya, tapi di sini saya sebagai orang tua memberi saran bagaimana cara kita membantu pemerintah untuk meminimalkan kekerasan atau meminimalkan korban yang terjadi selama ini terhadap anak-anak kita sendiri lah, minimal anak-anak kita sendiri. Ya, terima kasih. Tadi kalau nggak salah ada satu penanya, Ibu Rohika. Nah ini dia nih, Ibu Rohika ini adalah asda hak anak. Nah, silakan langsung dari ininya langsung dari sumbernya. Ya,
Oke, terima kasih Mbak Nova atas suara hatinya dan Ibu semuanya dari panelis yang kami hormati dan terutama peserta semua tentu saja dalam forum yang sangat tadi saya dengar 1 jam terakhir. Kami mendengarkan dan tentu suara hati ini mewakili semua segmen yang tentu menjadi catatan kami dan pemerintah yang tidak hanya mendengar tapi ingin juga berbuat sesuatu dengan forum yang saat ini beragam masalah dan berkata-kata bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tentu kita juga berupaya tidak hanya dari penanganan tapi juga pencegahan lebih penting. Ini semua juga tidak hanya KPI saya saja, kita semua. Dan tentu terima kasih yang juga melupa dengan suara hatinya membuka sipul-sipul yang memang selama ini mungkin kita masih melihatnya dari kacamata terlalu jauh sehingga tidak melihat dari kacamata yang bisa dilihat bahwa banyak beragam masalah-masalah tidak hanya perempuan dan anak yang menjawab kami. Mungkin itu, terima kasih dalam forum ini ada Kepala, ada Kepala dan semua lain-lain juga ada Bu Yuni yang juga berkaya bagaimana tanggapan perempuan dari itu. Terima kasih ya, Ibu Hingga. Lagi pertanyaan? Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, makasih buat Mbak Nova yang mengundang saya langsung. Saya datang karena saya kenal Nova lama banget. Dan ketika bicara tentang kekerasan perempuan dan dia menyebut nama organisasinya Suara Hati, saya tahu banget komitmen Nova terhadap martabat perempuan. Mungkin Mas Budi boleh cerita dulu Mas Budi ini. Iya, saya hari ini saya salah satu anggota Dewan Nasional Relawan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat. Jadi organisasi kita yang kemarin mendukung Presiden dan sangat konsen terhadap gerakan perempuan. Sehingga menurut saya apa yang dilakukan oleh Suara Hati itu nggak bisa berdiri sendiri. Negara harus turun tangan dan harus melakukan intervensi terhadap ini. Karena terbukti hari ini, kita masih melihat persoalan ini itu secara anomali. Komnas Perempuan, Komnas HAM, lihat aja forum kita hari ini. Semuanya perempuan. Lukisan yang ditampilkan Alma Nova perempuan. Memangnya, ketika ada yang dibunuh di sana, laki-laki gak menangis. Saya nangis. Semua orang menangis. Persoalan kekerasan terhadap perempuan bukan persoalan perempuan saja. Ini persoalan laki-laki. Nah, anomali ini harus dihilangkan. Yang pertama, yang kedua, tadi moderator menyebut bahwa kita menyebut penyintas, jangan korban. Lu anomali lagi, kenapa emang? Kenapa kita memperhalus? Para korban itu disilet, dihabisin, dibunuh. Buat saya, gak ada korban ya. Kita harus membuka ini, jadi gini, gak boleh dibuat ini jadi halus, jadi ringan, jadi sederhana. Kan terbukti sekarang, Komnas HAM gak menyetujui kebiri, gak menyetujui Komnas Perempuan, gak menyetujui apa namanya hukum kebiri, hukum mati. Hukum mati. Memangnya yang terjadi adalah orang yang tangannya kepotong pisau terus kita datang ke pabrik, pisau kamu tuh mengiris tangan saya, enggak, ini soal manusia. Jadi ini debatable dan ini belum selesai, ini belum final, sehingga menurut saya diskusi harus terus dijalankan. Suara Hati, jadi saya enggak memberikan pertanyaan, cuma saran aja kepada Suara Hati, kenapa saya yakin bisa keliling Indonesia melakukan hal yang sama. Ya. Pameran ini sekarang yang ada di sini adalah public figure yang semua ada di ibu kota. Di setiap daerah di 34 provinsi banyak tokoh perempuan yang bisa jadi testimoni, yang memberikan testimoni terhadap korban kekerasan terhadap perempuan ini. Karena puncak dari kekerasan terhadap perempuan menurut saya adalah ketika seorang anak memperkosa ibunya kemudian ibunya hamil. Coba hukum mana lagi yang membiarkan persoalan ini? Gitu. Jadi yang kedua adalah kepada Komnas Perempuan, saya kira ya pemerintah harus dibuka untuk segera melakukan intervensi terhadap media. Tadi banyak Pak Mbak Nova menyebut media. Menurut saya hari ini Republik Indonesia negara kita itu memiliki TVRI. TV ini nggak diberdayakan.
tapi kita membiarkan TV lain, TV swasta, mendominasi dengan acara-acara yang akhirnya membangkitkan biara seksual. Kita tidak menyalahkan satu program itu saja, tetapi karena semua TV melakukan hal yang sama, maka harus ada TV yang melakukan intervensi. Sayangnya hari ini, kita sedang berjuang supaya Jokowi itu menggunakan perannya sebagai pemilik hak siar, hak program dari TVR itu mengambil alih. Nah, ada problem yang menarik. Jadi Ibu Budi boleh sampaikan ke negara persoalan Jokowi kenapa nggak bisa mengintervensi TVRI, karena penganggaran TVRI masih ada di DPR. Tetapi yang ini Mbak Nova dengan pengalamannya, dengan pekerjaan hari ini, membuat program yang terbaik buat TVRI yang mendukung kegiatan ini. Jadi itu aja menurut saya. Dan terakhir adalah kampanye ini juga harus masuk lewat dunia kesenian. Tadi Mbak Yudia ya, sebagai pelukis, saya kenal lama, saya sudah sering melihat lukisannya beliau. Jadi menurut saya, musik, film, itu adalah media terbaik dan cabang kesenian lainnya untuk mengkampanyekan ini. Jadi sekali lagi, tolong dicatat, yang menangis bukan hanya perempuan, tapi kami laki-laki juga menangis terhadap persoalan ini. Jadi kami berdiri. Justru Suara Hati Lelaki adalah next project-nya dari Suara Hati, di mana kami ingin menginterview dan melakukan fotografi seperti ini dari sisi pria, karena tidak semua laki-laki itu jahat, tidak semua laki-laki itu pelaku. Justru banyak laki-laki sebenarnya yang ingin menghentikan kekerasan terhadap perempuan juga. Jadi dari sisi laki-laki yang kami ingin dengar. Kemudian dari film sama musik kita sedang kerjakan on progress saat ini, di mana Suara Hati sedang melakukan tim song, ya, ibaratnya bekerja sama dengan artis-artis lainnya, penyanyi-penyanyi lainnya, untuk ikut mendukung dan bernyanyi di dalamnya. Tujuannya ya untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Dan film, saat ini saya sedang mencari dana untuk pembuatan film yang berjudul Kampung Tanpa Laki-Laki, yang berkisah tentang bagaimana seorang korban kekerasan yang diperkosa selama setahun lamanya di wilayah konflik, dan kemudian dia harus menyepi ke suatu daerah yang benar-benar jauh dari perkampungan, jauh dari kota, bagaimana caranya dia survive selama dia hidup di sana. Jadi film dan musik on progress saat ini. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi apa ya, yang soal apa tadi Mbak? Saya lupa deh. Tadi masalah tadi ya, dari solidaritas perempuan, masalah APBN. Kenapa itu saya pikir itu langsung. Oh iya, silakan. Kalau itu kapasitasnya lebih kepada silakan. Okay. Terus yang kedua adalah masalah sex education, termasuk juga abortion rights. Terus dari Bu Eleonora dari KPC Melati, masalah pelatihan pendampingan itu juga diperlukan. Terus pertanyaan berikutnya adalah media. Media itu juga bagaimana untuk mendekati media dan mengadakan intervensi langsung. Dan kelima dari masalah buku-buku SD yang adanya kekerasan dan poligami dan sebagainya. Dan untuk Pak Budi yang untuk keterlibatan terus laki-laki. Jadi Pak Budi mungkin saya jawab sebentar, karena tadi ini Pak Budi itu pertanyaan Bapak, mungkin Bapak bisa ikut serta di aliansi laki-laki baru, Pak. Bapak, Pak Budi, halo. Ya Pak Budi, itu sudah ada gerakan, ada Mbak Mini Jim Aditya juga. Untuk masalah ini, ada aliansi laki-laki baru. Dan memang sudah ada gerakan di dalam masyarakat, di mana keterlibatan laki-laki untuk untuk mencegah dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan ini sudah ada di masyarakat. Jadi mungkin Bapak bisa masuk tuh ke gerakan aliansi laki-laki baru dan melihat bahwa sudah ada gerakan, karena memang disadari bahwa perlu laki-laki dan perempuan untuk bekerja sama dan tidak hanya perempuan saja. Jadi saya pikir saya langsung dari mungkin masing-masing bisa memberikan komentar mengenai pertanyaan tadi secara singkat. Silakan. Ya, terima kasih buat Ega. Didorong kepada di daerah-daerah khususnya ke APBD, karena kalau ke APBN
mimpinya terlalu jauh, ke APBD saja, bahkan didorong ke komunitas melalui desa dengan dana bantuan desa yang sekitar 1M itu untuk bisa didesakkan untuk program-program pencegahan kekerasan terhadap perempuan maupun penyediaan shelter. Ini menarik sehingga masyarakat didorong ke arah sana. Yang berikutnya tentang sex education, kebetulan Komnas Perempuan ini ada subkom pendidikan yang baru saja kemarin saya bersama ketua subkom pendidikan melakukan audiensi ke kepala biro kurikulum. Dan di sana sudah ada satu buku yang diterbitkan, mungkin belum banyak didistribusikan karena menurut informasi hanya 900 buku, itu tentang pendidikan seks buat anak usia dini. Jadi saya kemarin mendapatkan satu dibutnya. Nah, kemudian juga sudah menyampaikan sih buktinya, saya belum cek semuanya. Sudah mengatakan bahwa buku kami, Bu, sudah tidak lagi ini Ibu Budi, ini Bapak Budi yang tugasnya begini-begini, begitu. Tetapi memang menyadari penuh bahwa ada beberapa buku yang memang masih lolos dari sensor sebagaimana yang tadi disampaikan. Nah, yang lain tentang hak untuk safe abortion, ini menurut pengalaman sih selama ini data juga menunjukkan bahwa mereka-mereka yang mengalami kehamilan tidak dikehendaki dan melanjutkan kehamilannya bisa dipastikan mereka sudah gagal untuk mendapatkan layanan aborsi sehat. Ya, jadi karena memang PP 16 tahun 2014 yang mengatur tentang kesehatan reproduksi masuk di dalamnya adalah aborsi masih dalam batas yang sangat sumir. Walaupun bersyukur ini ada karena batasannya di situ jelas 40 hari keterlambatan menstruasi, harus melakukan konseling, harus mendapatkan visum dan sebagainya. Tetapi minimal kita punya perlindungan itu. Nah, terkait dengan media, saya sangat setuju dan sedihnya kalau mengajak latihan media, nanti baru saja selesai pelatihan, kemudian tidak lama lagi nanti akan dipindah pada divisi lain, yang itu akan tentu saja akan terus membutuhkan perhatian dan energi yang cukup. Yang lain lagi tentang sudah kayaknya ya. Ya, cuma salah satu liberal laki-laki bagaimana? Ya, tentu saja sangat berharap karena sebetulnya konstruksi gender yang timpang ini memang tidak hanya perempuan ya, tentu saja yang diminta untuk terus harus bersedia mencegah untuk tidak menjadi penggoda dan sebagainya. Kadang-kadang ini sangat tidak fair ya, karena memang konstruksi gender ini terus-menerus bergulir. Kalau misalnya ada buku-buku panduan yang sudah sensitif gender di dalam pendidikan sekolah misalnya, tetapi tahu Undang-Undang Nomor 174 tetap menempatkan bahwa laki-laki adalah pemimpin keluarga, kepala rumah tangga, blablabla, dan itu menjadi kantuk di mana khusus dalam pengantin juga tidak menggambarkan sesuatu yang lebih fair terhadap keadilan dan kesetaraan gender. Itu respon saya. Mungkin saya mau menanggapi dari Ibu PC Melati mengenai advokasi dan pendampingan. Mungkin yang perlu kita tingkatkan adalah sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, karena itu memang sudah jelas-jelas diatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Memang di negara kita ini lucu, jadi undang-undang dibuat tapi tidak disosialisasikan karena dianggap warga negara harusnya sudah mengerti. Nah, padahal kan jangankan penduduk Indonesia yang di desa-desa, kita sendiri yang di ibu kota, yang di Jakarta, kalau kita nggak betul-betul berkecimpung dalam bidang itu, kita nggak tahu bahwa undang-undangnya sudah ada, hukumnya sudah ada. Jadi yang perlu kita tingkatkan memang sosialisasi dari undang-undang ini. Dan mungkin organisasi perempuan yang sudah ada, seperti yang Ibu bilang, pendampingan itu tidak harus seorang lawyer atau seorang pengacara ya Bu. Semua wanita atau laki-laki yang punya empati terhadap korban kekerasan itu bisa diadakan pelatihan untuk menjadi pendamping. Mungkin kita bisa bekerja sama mungkin organisasi kita dengan organisasi ibu untuk menambah pendamping-pendamping yang nantinya akan bisa mendampingi korban-korban kekerasan.
So Sarah, I hope you're not getting lost in translation. Well, yes, I am. You are. So was there a specific area that you wanted me to just give you a summary? Well, I don't know what the questions were about. So we had questions about how the funds can be from the local government, for example, for those services who are related to women and children. And so that was answered very well by Ibu Ubi. And then the next was how to get sex education into the curriculum, and that is also something that is in progress. Perhaps you would like to comment something on this, for example, in terms of, I know that there's a Dutch organization, Dutchers WBF, who has been very intense in designing modules for in terms of sex education, inclusive in schools. And also there was requests on how to get more trainings, and then how to get the media to be on board, for example, and how to actually reach the media to be more engaged in this issue. And the last was how to get more men actually involved in this. And I did also make a comment because the UN actually made He for She campaign, and that actually signifies that women and men should actually work together. So maybe you wanted to say something related to the He for She campaign or what is actually happening at the global level. So please. Well, I will first go into the question on sexual education at schools, because Red Cross is one of the organizations, but there are actually many more, like Dance for Life, Choice for Youth. Within the Netherlands, there's a lot of attention for including sexual education in the school program. And I think it's interesting to realize how much good this can do for children. And I'll start with a very interesting example yesterday for my own life to get an idea of discussions that you encounter. I have one daughter, or actually two daughters, but one who is in a school now, and there was a group app with all the parents. And one of the children coincidentally sent a picture in the group app of a cartoon, but with the title Sperm Whale, which is actually just a normal name for some kind of whale. Yes, it's a kind of whale. Yes. None of us knew it, but there was a lot of discussion about, oh, how can she do it? We should watch her children, blah, blah, blah. And well, I think it was a very innocent thing that raised a lot of attention. But even within this Dutch community where people are very used to talk about sexuality at school, there was still a lot of sensitivity around it. And people, one of the arguments used is that we have to protect our children. And of course we want our children to be safe, and especially when they are smaller, we want them to be innocent and feel safe and really be safe. But being safe is not the same as withholding them important information. Being ignorant. Yes. Exactly. And by keeping them without information, they don't know, they don't recognize the problem if it's right next to them. Yeah. So information. Can I just translate this? Dari Sarah bercerita tentang bahwa ternyata di lingkungan Belanda juga yang sangat sebenarnya sudah sangat dibicarakan soal masalah pendidikan seks, itu masalahnya juga masih juga nggak mudah gitu, masalah seks ini nggak mudah untuk dibicarakan. Dan yang dikatakan adalah kalau kita ingin melindungi anak-anak kita, sebenarnya adalah anak-anak itu perlu diberikan informasi. Jadi jangan sampai kemudian terjadi karena ketidaktahuan. So this is it. Well, that's, I can say much more about sexual education, but I think it's good to hold it also for the drinks after. Another point about the involvement of men, yes. I'm not sure where you discussed it, but one of the ideas that just came to my mind here is that maybe we should do another meeting with men. Yes. And involving men from all different sectors, and maybe phrase it in a way that does appeal their attention. Yes. And one of the linkages that I see is the relation between domestic violence and also violence in a wider community. Because domestic violence and violence against women obviously is a violation of their rights in itself, yes. But it's also a violation of children's rights, mm-hmm. witnesses or sometimes their victims themselves. Mm-hmm. It amounts to increasing levels of bullying at school.
violence in the streets, because children and people are learned that violence is a way of communication. Yeah. And I think that is one of the messages, that violence is not a way of communication. Yeah. It's an expression of frustration. Okay, you want to hold on? That's a bit too long for it. Jadi yang dikatakan oleh Sarah bahwa masalah keterlibatan laki-laki ini sangat penting, dan memang perlu ada suatu forum seperti ini di mana mungkin bapak-bapak yang ditanyakan, karena sebenarnya dampak dari kekerasan dalam rumah tangga di mana anak itu terpapar dengan kekerasan itu, dampaknya bisa kemudian mereka melakukan bullying di sekolah, terus kemudian mereka melakukan segala macam pelanggaran hak perempuan. Jadi di sini pentingnya bagaimana kita bisa mengajak laki-laki untuk terlibat. And Sarah, by the way, I was actually also telling the one who gave the question, Pak Budi, that there is actually a new alliance, a new men's alliance that is actually growing in numbers, because there are men who are very, very, what is it, concerned about the issue of violence against women and would like to be involved. So it's very good news. Yes. All right. Nova. Aku cuma ingin menambahkan sedikit bahwa memang ini bukan cuma problemnya perempuan, tapi juga segala pihak, terutama juga laki-laki gitu. Nah, menyikapi hal ini related dengan seni, Mas Budi Aceh, kemana Mas Budi? Nah, Mas Budi, Mas Budi, Mas Budi kan ini juga nih ya, Mas Budi juga merangkap sebagai manajer dari Slang. Benar ya? PR-nya. Oke, kalau gitu sekalian aja saya ingin meminang Slang untuk membuat lagu untuk suara hati related dengan menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Bersedia? Aku sampaikan ke tadi sebelum kesini, kemarin ketemu Bim-Bim, aku cerita, ada acara ini sama Bunda. Bunda bilang gini, aku mau ngomong nih, cuma hari ini dia gak bisa datang. Tadi dia mau bareng sama Oke, tim songnya. Ya, semua teman-teman marah dengan kekerasan ini. Betul. Jadi, saya kira mereka punya lagu tentang pembelaan terhadap perempuan, tapi belum spesifik terhadap ini. Mungkin nanti aku sampaikan. Nah, itu kalau ya kan? Tujuan kepedulian. Iya, betul. Langsung. Mungkin next forum kita bisa suara hati akan bikin yang laki-laki juga. Ini versinya laki-laki, suara hati lelaki. Di mana juga berarti aku ingin Slangnya juga ikutan gitu. Sekaligus itu Mas tim songnya. Ya. Tapi kalau ada acara itu, motor, kamu pada Iya dong. Harusnya juga kita berkolaborasi semua elemen untuk menghentikan kekerasan terhadap. Kita tepuk tangan dulu buat Slang dan Mas Budi. Gil. Kita bungkus. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Saya juga tidak mau memperpanjang waktu, mungkin sudah sore sekali. Mungkin yang saya setujui, karena saya juga dari pihak seniman ya, yang tadi Mas Budi bilang bahwa mulai memproduktivitaskan TVRI. Jadi Nova mungkin juga bisa dengan suara hatinya berkolaborasi dengan TVRI, itu bagus sekali. Karena kan itu menjembatani semua TV-TV nasional. Dengan suara hatinya ini mungkin bisa lebih berkibar lagi, menyuarakan hati-hati dari wanita-wanita yang memang bersuara untuk kepedulian terhadap sesama. Dan mungkin juga Mas Budi memang benar-benar concern bahwa laki-laki juga harus ikut involved di sini gitu. Dan juga tadi untuk Mbak siapa yang Mbak Eleonora, kebetulan suami saya juga orang asing, suami saya adalah duta besar Paraguay untuk Indonesia, yang mana baru saja diposting lagi dalam IMI. Mungkin saya bisa membantu Mbak Eleonora di KCP Melatinya, KPC Melatinya, dengan kita kan nggak tahu tindak kekerasan itu bisa aja terjadi dengan kawin sama ataupun kawin campur juga ada kan. Mungkin kita bisa di situ menjembatani dan membantu sesama wanita. Terima kasih. Baik, kalau begitu saya akan wrap up. Terima kasih kepada ibu bapak sekalian atas perhatiannya. Saya pikir ada beberapa hal penting dari hari ini yang bisa kita sepakati. Yang paling penting menurut saya adalah ini ya, keterlibatan kelompok pekerja seni untuk bisa menyuarakan suara hati di
dari penyintas. Dan disebut penyintas itu Mas Budi, sekedar info itu bukan untuk eufemisme, bukan. Itu untuk menunjukkan bahwa banyak sekali, banyak yang menjadi korban, tetap menjadi korban, tetapi banyak juga yang kemudian bangkit dan berdaya dan menjadi lampu, menjadi lilin bagi perempuan-perempuan lainnya yang kurang banyak bicara. Jadi saya bicara ini lebih menggunakan terminologi yang memang disepakati oleh gerakan perempuan sebenarnya, bahwa kita ingin perempuan itu lebih berdaya. Walaupun jadi saya pikir, ya itu nanti kita diskusikan lebih lanjut. Jadi saya pikir jejaring itu sangat penting karena 1, 2, 3 organisasi itu nggak akan punya kekuatan. Jadi saya pikir ini sangat penting, harus bersinergi. Kita sudah mendapat juga dukungan dari Ibu Rohita dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Ibu saya Olivia dari Yayasan Tuli. Kemudian saya pikir dari para pembicara, mari kita berdiri dan supaya bisa yang di belakang saya nggak bisa kelihatan. Saya akan meminta ibu bapak sekalian untuk memberikan aplaus kepada para pembicara yang hadir ini, kepada Ibu Budi Wahyuni dari Komnas Perempuan, Ibu Ani Aryani dari Solo Optimis, Ibu Sana dari The Dutch Embassy. Tentunya Nova, itu saya akan kembalikan ke Nova. Mic-nya kepada Ibu Yuli Dilon sebagai painting artist. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak sekalian. Dan saya yakin kita akan melangkah lebih jauh dengan lebih banyak aktivitas lagi. Dan saya akan kembalikan kepada Suara Hati selanjutnya. Terima kasih banyak untuk narasumber saya, Ibu Budi, Ibu Ani, Sarah, dan Ibu Yulia. Terima kasih, dan Mbak Livia, terima kasih banyak atas kerjasamanya. And thank you so much for Ineke from Erasmus. We can collaborate together to make this happen, right? It's very important. So thank you so much. Boleh duduk di sini, silakan. Boleh kembali ke tempat masing-masing. Kemudian, would you like to say something? Thank you very much for coming this afternoon, and I want to thank the forum. Yes, thank you very much for the very interesting discussion and your contribution. And the monitors they have given something. Yeah, here we are. Duri bukan hanya ada di sana, bukan hanya tertancap di
dalam jiwamu, tapi di sini, bersama dengan ratusan luka lainnya, mungkin lama kita perlu berbalur pelangi-pelangi mimpi, menutup luka dengan terbit matahari. Kita menuju bersama ujung pelangi itu, walau kering mungkin masih terasa. Aku bawakan bibitnya untuk bersama-sama kita jalani. Untuk RW dan Ati, 8 Maret 2016. Saya rasa cukup demikian. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ilaga yang sudah memberikan ruang di sini untuk bekerja sama dengan Suara Hati Project. Terima kasih untuk Mbak Livia, Suara Penis, Komnas Perempuan, American Embassy yang ada di sini juga saat ini, dengan para pejuang-pejuang yang lain. Kak Baby, terima kasih. Kennedy, thank you so much for coming. Kemudian ada Jessie, thank you so much for coming dari Rumah Harapan. Dan juga KPC Melati, terima kasih. Ibu Rohika, terima kasih sudah mampir ke sini. Semoga kita bisa bersinergi ya antara Suara Hati dan organisasi lainnya untuk mencegah kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan. Kemudian juga terima kasih untuk pelajar-pelajar dari LP3I yang sudah hadir di sini ikut berkontribusi, dan terima kasih media juga yang sudah hadir. Mari kita bersama-sama memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.